Hari ini ada berita lagi di televisi. Ada terduga teroris dikerepok oleh polisi dan ditangkap. Ternyata di rumahnya ada seragam FBI dan ada foto Habib Rizik. Nah, emang kenapa orang punya seragam FBI bisa dibeli di jalanan, betul? Betul? Emang ada apa foto Habib Rizik di sana? Biarannya dia cinta, bolehnya sewa. Ditutup sebagai teroris. Pokoknya teroris tetap.